Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kabit Sarjana Ekonomi selaku Kepala Sekolah SMA Hasyim Asy'ari 1 Pucuk yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru serta staf SMA Hasyim Asy'ari 1 Pucuk, rekan wisudawan serta adik-adik kelas yang saya banggakan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Haflah Akhirusana dan wisuda purna siswa kelas 12 SMA Hasyim Asy'ari 1 Pucuk tahun ajaran 2020-2021. Terasa begitu singkat 3 tahun yang lalu senandung di SMA Hasyim Asy'ari 1 Pucuk mengetuk ruang hati kami. Saat pertama kali kami menginjakkan kaki sebagai siswa baru di SMA Hasyim Asy'ari 1 Pucuk ini. Namun, pada hari ini, kami berdiri sebagai bukti dari janji dan mimpi untuk mencapai kesuksesan akademis dan tanggung jawab atas status sebagai siswa SMA Hasyim Asy'ari 1 Pucuk. Satu misi tetap menyatukan kami, yaitu tujuan untuk menjadi bagian dari janji dan menjalankan norma-norma Islam serta menjalankan ajaran Ahdus Sunnah Wal Jamaah dalam kehidupan bermasyarakat. Di sekolah ini, di SMA Hasyim Asy'ari 1 Pucuk ini, kami belajar arti mencapai suatu prestasi, berupaya dalam kontribusi, namun juga belajar, tapi gagal dalam konsekuensi. Bahwa kegagalan adalah terjatuh dalam lubang, namun membuat kami semakin kuat untuk dapat melompat jauh lebih tinggi, mencapai prestasi dan makna kehidupan yang sebenarnya. Itu semua tidak akan kami sadari tanpa dukungan dan bimbingan seluruh jajaran SMA Hasyim Asy'ari 1 Pucuk dan orang-orang tercinta di hati kami. Terima kasih atas segala curahan, perhatian, waktu, serta kritik dan nasihat yang membentuk kami menjadi siapa kami saat ini yang sebenarnya. Terima kasih kepada pimpinan SMA Hasyim Asy'ari 1 Pucuk yang telah memotivasi kami untuk senantiasa memanjatkan diri serta ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan usaha demi mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SMA Hasyim Asy'ari 1 Pucuk yang telah bersedia berbagi pemikiran dan mentorehkan ilmunya kepada kami semua, sehingga kami menjadi siswa-siswi yang berbekal ilmu dan siap mengamalkannya hingga akhir masa. Semoga kelak menjadi ilmu yang bermanfaat fid-dini wad-dunya wal-akhirah. Dan mohon dimaafkan atas segala kesalahan kami selama di sekolah ini. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru restu untuk mengantarkan kami dalam menggapai cita-cita kami, terkhusus bagi kedua orang tua kami yang seharusnya hadir turut hadir. Namun karena kondisi pandemi, mereka tidak bisa hadir bersama kami. Kasih sayang serta doa kedua orang tua kami akan terus menyatu dalam denyut nadi dan semangat kami mengarungi masa depan sampai kapanpun. bahwa wisuda ini adalah salah satu persembahan dari rasa cinta kami kepada mereka berdua. Kepada seluruh teman kami, terima kasih atas persahabatan, kebersamaan, dan pertemanan yang telah terjalin. Terima kasih atas kesabaran dan kasih sayangnya selalu berada di sisi kami, dikala senang maupun duka. Terima kasih kepada adik-adik kelas kami, kelas 10 dan kelas 11 SMA Hasyim Asy'ari 1 Pucuk, yang telah mengisi hari-hari dengan senyuman dan berbagi pengalaman semasa di sekolah ini. Tetaplah semangat untuk belajar dan menggapai cita-cita kalian. Hari ini akan menutup suatu lembar kehidupan dan akan membuka lembaran baru di kehidupan yang akan datang. Tak lagi penting dari mana kita berasal, tapi kemana kami membawa misi ini. Selamat rekan-rekan wisudawan. Selamat atas momen-momen yang telah kita jalani bersama selama di SMA Hasyim Asy'ari 1 Pucuk, yang telah menjadi modalitas berharga untuk dibawa bersama di masa depan. Mari torahkan resolusi dan lanjutkan petualangan hidup kita sebagai alumni SMA Hasyim Asy'ari 1 Pucuk tahun 2021. Demikian ucapan terima kasih ini kami sampaikan. Pada akhirnya ucapan terima kasih ini akan hilang dalam sejarah, sampai kami dapat mengabadikannya dalam aksi dan karya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.